yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap bersyukur kepada Tuhan Allah yang sanggup mengatakan segala kuasa jahat yang mungkin mau menghimpit atau menghancurkan kehidupan kita. Amin. Pada sore hari ini kita datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Allah yang hidup. Sepanjang kehidupan kita, kita hanya bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan, sebab Allah yang memberikan kehidupan kekal kepada setiap kita. Mari datang kepada Tuhan, kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Katakan, selama kami hidup Tuhan, kami memuji Engkau. Selama aku hidup Tuhan, aku menaikkan syukurku di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah.
kami panjatkan kepada-Mu Tuhan pada sore hari ini atas segala kasih-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau telah menolong kami sepanjang hidup kami. Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan. Bahkan kami ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebelum kami mulai ibadah ini Tuhan, banyak dosa pelanggaran kami lakukan sepanjang hidup kami. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Biar kami layak memuji muliakan Kau pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, seberapapun kami yang hadir pada sore hari ini, kami percaya Kau ada bersama-sama dengan kami, memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pada sore hari ini. Biarlah Kau memberkati mereka Tuhan. Kalau mereka dalam keadaan sakit, biarlah Kau sembuhkan. Kalau mereka dalam keadaan susah, biarlah Kau hiburkan ya Tuhan. Kalau mereka dalam bekerja, biarlah Kau berkati Tuhan. Apapun kegiatan mereka pada sore hari ini, biarlah Tuhan memberkati. Biar minggu depan mereka bisa bersama-sama datang memuji muliakan Kau di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-hambamu yang akan melayani pada sore hari ini. Biarlah Kau memberkati mereka Tuhan. Pemain musik MC Singer yang memberkati. Begitu juga hamba-Mu Tuhan yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau pakai Tuhan yang lebih luar biasa. Sembunyikan ya Tuhan di belakang salibnya Tuhan. Bukan hamba-Mu yang berkata-kata, tetapi Engkau yang berkata-kata lewat hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena setiap kebenaran yang akan disampaikan kepada kami, memberkati setiap kami Tuhan, menyembuhkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah ibadah kami Tuhan. Apabila ada roh-roh jahat yang hendak mengganggu hati dan pikiran kami, atau hendak mengganggu kebenaran firman Tuhan, biar itu kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Allah Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, inilah ibadah kami yang kami serahkan. Dari awal hingga pertengahan sampai akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucapkan doa. Haleluya, amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasmi kita. Kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Tuhan yang dikandung daripada Roh Kudus, yang lahir dari anak dalam Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, mari kita ucapkan tangan supaya menghilangkan apa pegel-pegel ya. Katakan selamat datang kembali di rumah Tuhan. Jangan tegang ya. Ada sedikit gangguan tadi sebelum ibadah, itu biasa ya. Itu seninya ya menerima kita berkat Tuhan. Ayo, kayaknya malas-malas bangun dari tempat duduknya. Ayo melengkahlah ya kan. Mungkin sudah lama tidak berjumpa, sampai 3 bulan atau setengah tahun barangkali. Mari berikan senyum yang terbaik ya kan. Selamat datang kembali di tempat ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita ya, sumber segala-galanya dalam hidup kita. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita puji Dia. Mari masuk gerbang-Nya dengan bersyukur. Halamannya dengan penuh pujian, penuhi baginya dengan syukur. Jadikan pujian ini, mari bertepuk tangan bagi Dia.
Tuhanmu, Tuhanku, Tuhan kita semua. Haleluya, tak tergoyahkan kasihnya. Thank you.
Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus atas anugerah dan kasih setiap dalam kehidupan kami. Engkau telah menolong menyertai kami Tuhan. Engkau telah memberikan kami kekuatan dalam melakukan segala aktivitas dan kegiatan-kegiatan kami Tuhan Yesus. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami, dan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bila hidup kami Tuhan, kami siap memberikan persembahan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dan memberikan persembahan mereka dengan sukacita. Sembari kita memberi persembahan, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Thank you.
Kami teramat yakin Engkau juga pasti memberkati kami. Terima kasih Bapa atas berkat-berkat yang Kau sudah berikan kepada kami sepanjang kehidupan kami. Karena Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu dengan pujian kami. Biarlah pujian ini menjadi dupa yang harum untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Saat ini Tuhan kami, Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan kami sadar kami ini orang yang berdosa. Banyak hal yang tidak berkenan kepada kami, Tuhan ampuni kami. Supaya firman yang kami dengar ini menyembuhkan, memulihkan, dan memberkati kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan sendiri, Engkau juga kuduskan Tuhan. Sehingga hanya nama-Mu saja ditinggikan dan diagungkan. Dan segala kuasa apapun Tuhan coba mengganggu pemberitaan firman-Mu, kami patahkan, kami hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berfirmanlah untuk kami semua yang percaya, katakan amin. Silakan duduk, sudah kasih. Salam. Saudara, tolong dimainkan musiknya Franklin yang tadi. Saya akan menyaksikan satu lagu pujian saudara sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Lagu ini saudara sangat luar biasa bagi saya. Dan saudara terkasih, di mana di pastori saat ini rumah retak-retak. Saudara tahu pastori rumah retak-retak yang kemungkinan adalah runtuh saudara. Tetapi saya yakin Tuhan kita tidak membiarkan anak-anak yang mati tertindih dengan tetap puing-puing. Amin saudara. Tuhan tahu, Tuhan mau dalam hidup kita. Amin saudara. Semoga lagu ini dapat memberkati kita, karena saya yakin lagu ini dapat memberkati kita semua. Oke? Menaklukkan musuh.
kita diberi kuas. Yang belum dapat jodoh bilang dalam nari. Amin. Jadi mustahil bagi nama Tuhan. Amin, saudara. Yang di depan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara, karena tema khotbah kita adalah saudara berbicara tentang saudara perbuatan jahat yang tak terampuni, saudara. Menurut kitab Amos 2 ayat 4. Dan sudah terkasih, kemarin kita membahas tentang akibat kita menolak hukum Tuhan. Ada akibatnya, saudara. Karena itu saudara, jangan juga saudara kasih kita berakibat yang tidak baik dalam hidup kita. Saya bersyukur kepada Tuhan, mungkin dengan kejadian yang sudah ada, saya mau belajar juga untuk lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, saudara. Karena kita bertakwa kepada Tuhan, kita meyakini Tuhan ini adalah yang luar biasa, yang pertama Tuhan Yesus, maka saudara kasih saya yakin kita akan diberkati Tuhan. Tetapi kita harus berwaspada, saudara. Jangan sampai kita berakibat karena kita menolak hukum Tuhan. Dan hari ini saudara, saya akan membahas tentang namanya saudara, mengabaikan kebenaran. Tiga akibat saudara perbuatan jahat yang tak terampuni. Dan saudara, poinnya adalah kita akan bahas tentang akibat dari mengabaikan kebenaran. Saya yakin kita semua orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Karena itu saudara, jangan jadi orang yang tidak benar. Jangan menjadikan kita, diri kita, orang yang jadi murah. Amin. Amin. Saudara terkasih, saya tidak meminta kepada saudara. Kemarin saya sudah tekan kontrak untuk arsitek untuk membangun tiang di tempat kita, saudara. Dan total semua ada 18 juta. Saya datang berdoa, bukan lagi berdoa dengan benar, tapi jujur. Karena sudah gak tahu lagi mau doain apa. Saudara, 18 juta gak ada yang buang. Nanti kalau minta, pendeta, jangan minta, jadi masalah. Tetapi pasalnya ketika saya pulang dari Lampung, masuklah saudara kasih uang itu, saudara. Dan bilang, saudara kasih, bila saya bilang kepada arsiteknya, saya bayar setengah dulu, memang aturannya begitu. Oke, hari setengah saya bayar, besok dikerjakan. Amin, saudara. Dan saya sudah mendesain ruang kita di dalam ibadah untuk ibadah pemuda, khusus ibadah pemuda di sekolah ini. Karena itu lima, baik-baiklah kau belajar untuk sekolah ini. Semua LCD nanti saya persiapkan untuk ibadah sekolah ini. Kita pakai perdam-perdam yang terbaik. Tadi saya sudah tanya juga. Masalah uang ya, urusan Tuhan yang kita merencanakan saja. Kalian belum dapat jodoh, masalah jodoh, urusan Tuhan. Yang penting kalian tinggal di sana di sini. Amin, saudara. Itu ya, simpel aja. Loh, kalau saudara yang terkasih tidak, saudara tidak melirik, repot juga, ya kan? Saudara yang terkasih, hari ini kita akan membahas tentang akibat mengabaikan kebenaran. Kita buka Alkitab kita sebelum Amos pasal yang ketiga ayat yang kedua. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Amos pasal yang ketiga ayat yang kedua. Kita baca ayat ini secara bersama-sama, saudara. Kalau saudara sudah dapat, katakan amin. Mari kita baca bersama-sama Amos pasal yang kedua, ketiga ayat yang kedua. 1, 2, 3. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahan. Silakan saudara. Berbanggalah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini siang dan malam. Saudara yang terkasih, ayat ini saudara Allah berbicara tentang bagaimana hukuman kepada umat Israel yang sudah ditolong, yang sudah dibaikin oleh Tuhan lewat laut, laut terbelah. Ya kan saudara? Apa lagi? Firaun mau menghancurkannya, ditolong Tuhan, sudah kasih. Tapi saudara, umat Israel tetap mengabaikan, mulai melenceng dari kebenaran. Karena itu saudara, Allah menghukum mereka. Saudara dengan saya adalah orang-orang yang dikenal Tuhan. Jangan sampai saudara dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Kita sendiri yang membuat. Lupa atau lalai adalah penyakit manusia.
saya lahir. Ada juga yang lupa hari ini, hari asri ini. Iya. Kenapa saya? Sampai hari Minggu pun nggak tahu, hari Minggu untuk beribadah pun tidak tahu. Jadi saudara, ada yang lupa hari atau hal yang menyangkut daya ingat manusia. Sehingga banyak lupa janji, lupa dulu ketika pacaran berjanji sekarang mati. Ya, dulu engkau berjanji. Wah, dulu kan saya pernah cerita, dikasih cincin. Inilah bukti cintaku bang sama abang. Wih, cincin walaupun setengah gram lumayan lah. Ya, lagi ibadah dikorek, kembali cincin gua. Ya. Hati-hati Sam, cewek kasih cincin hati-hati, diminta balik. Ini pernah diminta balik Sam, balikin cincin gua. Tetapi setelah menemukan teorinya si orang, luar biasa. Sudah terkasih, ada yang lupa. Ini namanya daya ingat manusia. Jika kita merenungkan betapa luar biasanya Tuhan menciptakan manusia, sehingga manusia itu sepertinya sangat spesial dari segala ciptaan yang telah Ia ciptakan. Dan hal yang menarik tentang penciptaan manusia adalah pikiran. Makanya calon tembelang mikir. Binatang tidak memikirkan sesuatu, tapi manusia diberikan kemampuan untuk berpikir sehingga dia menciptakan sesuatu. Luar biasa kan saudara? Sungguh luar biasa Tuhan memberikan pikiran kepada kita. Artinya manusia diberi kemampuan untuk berpikir sehingga manusia itu berbeda dengan cara berpikir binatang. Jadi kalau saudara tidak punya kasih, main kebukin orang aja saudara, maka itu cara berpikir binatang. Tiba-tiba sudah hak, maka itu adalah api. Ya betul atau tidak saudara? Karena binatang tidak perlu pakai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin, tidak ada. Ini Pak Tikon saudara, dia di hotel sudah tahu saudara. Ya namanya saudara pekerjaannya, kita mau bilang apa kan? Lihat orangnya aneh-aneh, ada yang macam-macam ya kan? Wih luar biasa, kalau saya main ke hotelnya saudara, wih luar biasa. Ada yang ceweknya bertato gambar apa namanya? Mawar di sini. Ada yang tato gambar pura-pura ninja. Jadi saudara, manusia itu berbeda dengan cara berpikir binatang. Sehingga penciptaan manusia itu saudara, Tuhan menciptakan manusia lalu diberikan pikiran dan hati. Wah luar biasa, binatang tidak ada hati. Makanya Sony marah-marah kemarin. Udah cari-cari perkara terus. Kenapa? Itulah Sony, orang yang tidak diberi Roh Kudus. Makanya saya bilang, halo jemaat Tuhan, jika engkau lewat di rumah orang ataupun melalui orang, apa salahnya keluarkan kata-katamu, permisi mas, mau lewat mas. Gak salahnya. Tapi kalau orang yang tidak punya hati, lihat binatang, ada yang bilang permisi binatang. Apa ada kucing bilang lewat? Permisi om. Jadi kalau orang yang tidak lewat lewat permisi, berarti dia bi. Udah simpel aja. Hati-hati saudara yang terkasih. Jadi sama-sama saudara. Pati ikon ini saudara, otak kami juga sama-sama kita, otak-otak kami. Kalau sebelum kami sama-sama, luar biasa. Pokoknya sudah berapa untuk semester berapa kita itu ya? Semester 4 mau kebukin orang, ngeri sudah. Parah kita ini berbuat kalau udah yang apa namanya ini sudah. Cuma kita ini sudah apa namanya sudah dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dipulihkan. Jadi saudara, orang yang punya pikiran dan hati dia memikirkan sesuatu. Engkau yang kerja, pikirin. Jangan cuma kerja, makan, minum, makan, minum, makan, minum, makan, minum, makan, minum. Akhirnya ketika kau sakit, gini. Giliran mau nikah, uang cuma berapa saudara? 15 ribu. Makanya, kalau bekerja, Tia, Tio, ya kan? Helen, sisipkan, ya kan? Sisipkan, untuk apa namanya?
ya untuk masa depanku. Nanti aku mau kawin model kayak apa nih? Ya kan? Jangan sampai nanti kau kerja mau beli baju pun nggak bisa, gawat ini. Itu semua dalam pikiran manusia dan hati manusia. Karena itu saudara, pikiran manusia dan hati manusia mulai berkembang. Ketika Melki diajarin cara sopan santun hati saudara, dia mulai memikirkan saudara, tapi belum berkembang. Sehingga waktu kami biara kucing, Melki bilang, permisi. Kenapa? Tetapi setelah mulai besar, dia mulai berkembang. Ternyata saya tidak boleh permisi sama binatang. Loh, itu pernah terjadi, betul ya? Lalu kita biara kucing apa? Ngoran lu ya? Dia punya siapa? Pak Lupi. Pak Lupi itu saudara, ada di Bali sekarang. Itu kucing besar, sampai Melki itu pulang sekolah. Saudara, saking diajarin sopan santun. Kenapa saudara belum berkembang tadi? Tapi setelah mulai berkembang, dia baru mengerti bahwa tidak boleh permisi sama binatang. Setiap lewat sama kucing, misi. Tetapi semua berkembang saudara. Karena itu saudara, hati dan pikiran kita harus berkembang. Engkau bekerja juga harus berkembang. Apakah aku mati hanya di KBN? Pikirkan baik-baik. Dengan gaji pegawai negeri, ya kan saudara? Apa yang aku bisa kerjakan? Saya lihat Helen di BB-nya apa? Di yang atasnya ya. Ada bisnis. Puji Tuhan, bisnis bagus. Itu yang penting halal. Jangan bisnis ganja. Bahaya. Yang penting halal, bisnis. Ya kan? Dan luar biasa sebenarnya. Kenapa? Berkembang tadi cara berpikir sebenarnya. Begitu juga perasaan. Perasaan pertama berteman, tetapi lama-lama timbul bunga-bunga. Itulah berkembang. Ketika mulai disentuh dikit gemetar. Itu tentang cinta. Biasanya begitu. Kalau pertama ini ya, pertama berteman. Berteman. Tapi mulai lengket dikit. Sudah tanda timbul apa benih-benih cinta, ya kan? Mulai hati itu dikembangkan dan mulai masuk ke dalam pikiran, mulai memberikan bunga, ya kan? Sekarang dulu zaman dulu bunga, sekarang bunga apa? Lipat waktu menikah aja kalau jodohnya itu bunga kan? Karena harus banyak bunga ya, hah? Bunga apa? Lalu bunga. Dan saya ada punya kawan, saya ditaruh di ini jadi bebek di atas ini saudara. Nenek-nenek sama kakek lagi duduk. Kok kamu nggak bilang sih kalau kamu orang miskin? Kan saya udah bilang harta saya satu ton saja, kamu udah aja. Jadi cuma kamu aja tertanya. Sehingga kita sering
saya juga udah mulai lupa-lupa. Kadang-kadang lupa-lupa, mana kunci motor ya? Padahal di kantong ini. Kadang-kadang dari kacamata kita sini. Udah mulai sudah. Tetapi saudara yang kasih, ada satu saudara yang selalu diingatkan, yaitu saudara, janji Tuhan. Manusia sampai mati pun dia tetap mengingat janji Tuhan. Nenek-nenek satu kali pun dia pasti mengingat janji Tuhan. Tapi yang lain, saudara, daya ingat manusia itu terbatas. Jadi saudara, daya ingat manusia itu terbatas. Semua terjadi karena itu, saudara, kenapa? Tidak fokus kepada janji Allah. Saudara tidak fokus kepada melakukan perintah Allah. Sehingga yang akhirnya, saudara mulai lalai dan lupa. Dan bahkan saudara mulai lengah. Udah bilang Alkitab mengatakan, jangan berzina. Alkitab mengatakan, jangan mencuri. Tetapi karena engkau mulai saudara berpikir aneh-anehnya mencuri. Saudara, itulah yang terjadi lagi di manusia. Kenapa tidak fokus hari ini, saudara? Kita mau belajar agar kita fokus kepada firman Allah. Amin. Kita mau fokus. Jangan sampai kita gak fokus kepada firman Allah. Tidak menjamin bapakmu seorang pendeta. Tidak menjamin opumu adalah simtua. Tidak menjamin, saudara. Semuanya itu, saudara, engkau sendiri yang memainkan peran. Karena itu, saudara, kita harus fokus. Harus fokus kepada firman Allah. Kalau kita tidak fokus, maka menjadi lalai, saudara. Unsur kesengajaan yang membuat saudara tidak fokus, sehingga melanggar aturan. Saudara, kelalaian kita, karena kita ada unsur kesengajaan. Bukan karena saudara Tuhan yang menciptakan, tapi kita yang membuat unsur kesengajaan. Kita sengaja jauh dari jalur Tuhan. Ini udah lurus, tetapi kau mau mencoba ke kiri, masuk akhirnya jadi masalah. Karena itu saudara, sehingga kita melanggar aturan karena saudara kasih unsur kesengajaan tadi. Perlu kita ingat kembali bahwa ketika manusia terbuang dari taman surgawi, iblis lah ingin menguasai kehidupan kita sehingga manusia mulai berjalan dalam segala keinginan dan kebebasan yang ia miliki, yang pada akhirnya manusia tidak lagi fokus pada hukum dan aturan yang Tuhan inginkan, dan kematianlah yang menghampirinya. Karena itu saudara, siap manusia kita semuanya saudara menginginkan kematian itu sendiri. Karena itu saudara, datanglah kepada firman Allah itu sendiri. Itu ini saya mengajar S2 di Setian Datu. Saya bilang, gelarmu tidak menjamin engkau orang hebat. Berapa banyak orang-orang doktor, saudara. Bahkan saudara yang tidak kuliah pun, saudara yang kasih. Dia lebih hebat daripada seorang doktor, pembuat banyak. Betul gak, saudara? Bahkan disenangi orang. Kita perlu belajar sebagai seorang teolog. Kenapa seperti itu? Saya bilang sama mereka, semuanya karena Tuhan. Karena kita mau menunjukkan kehebatan kita karena keinginan daging kita. Sehingga saudara, kematianlah yang menghampiri kita. Karena kutuk dosa kepada manusia, maka kematian kekal akan dapat yang dihadapi manusia. Dan dosa itu adalah tindakan dari unsur kesengajaan. Saudara kasih, coba perhatikan ketika Adam dan Hawa. Karena melihat dia sengaja, coba-coba. Ya kan saudara, sengaja. Karena itu jangan coba sengaja-sengaja. Sudah, kalian yang pacaran, jelas-jelas. Jelas kok. Bilang sama pendeta, ini pendeta, calon pacar saya. Tanggal sekian, aku akan menikah, jelas. Amin. Kamu coba ke sini, kita berkati. Murah melihat, tergantung uangmu. Kalau uangmu 1 juta, Indonesia saja, selesai. Kenapa tidak? Kalau masalah itu kan bisa pusing kita. Saya bilang mau kelipat ya, kalau nggak pusing-pusing lipat. Benar nggak? Ah, pernah nggak saran ini? Kalau nggak pusing-pusing, oh, yang penting pemberkatan nikahnya pencatatan sipil yang utama. Nasi kotak selesai. Hari Rabu catatan sipil keluar. Kok saya pusing-pusing? Daripada mau mewah mewah, akhirnya silang. Saudara, jadi saudara, dosa yang melahirkan tindakan tadi, saudara, semuanya dari unsur kesengajaan. Bicara tentang dosa dalam ajaran Islam, umat Islam mengatakan bahwa
Aku hilang, Pak. Ustaz, hamilin dia. Hilang. Berapa kali hilangnya? 10 kali hilangnya, Pak. Loh, pemahamannya seperti itu, Ustaz. Dan saudara, mesti memandang semua dosa dikatakan zina sebagai sesuatu yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Islam mengajarkan bahwa dosa adalah suatu tindakan dan bukan suatu keadaan. Al-Quran mengajarkan bahwa jiwa tentu rawan kejahatan kecuali Tuhan tidak melimpahkan rahmatnya. Dan bahwa bahkan para nabi tidak membebaskan diri dari kesalahan. Jadi saudara, ada kehilangan. Semua manusia hilang. Berbeda dengan pandangan kita. Semua manusia itu bisa hilang. Ya kan saudara? Hilang. Hilang. Apa itu hilang? Hilang. Apa namanya? Gak sengaja nih. Hilang, kenceng bro, gitu lagi ya. Gak sengaja. Hilang. Menurut mereka saudara. Dan saya mengutip dalam surat 12 Yusuf saudara ayat 53 mengatakan, Wama abahihu dikatakan nafsi. Dan aku tidak membebaskan diriku dari nafsu, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Tuhanku, sesungguhnya Tuhan maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi saudara, setiap manusia diberikan nafsu. Ya kan? Diberikan nafsu. Yang kemarin saya bilang kan, ya nafsu, saudara yang kasih semua manusia katanya nafsu bisa diatur, kecuali Tuhan yang mengatur. Kita gak memandang begitu. Saudara, tidak seperti itu pandangan kita. Menurut mereka, seperti ini saudara, bahwa nafsu itu bisa dikendalikan oleh Tuhan kecuali dengan rahmat Allah. Tetapi saudara memperhatikan, inilah dosa dalam ajaran Islam, bahwa ada kesengajaan, hilang, dan lalai. Ada yang mirip-mirip saudara. Kesengajaan, hilang, dan lalai. Tetapi dosa dalam iman kekristenan adalah warisan, sehingga saudara dengan saya semua orang berdosa. Makanya saya bilang, orang Kristen, saya tadi saudara ngetik, edit, saudara video, dan saya bilang begini, ada seorang teman saudara, tahu gak? Apa? Orang Kristen kalau udah jahat, setan juga takut. Setan lari. Itu ada istilah perdosa anak setan. Setan pun marah, Tuhan pun juga marah. Setan saudara takut lihat-lihat orang Kristen kalau udah jahat. Karena kita memahami dosa adalah warisan, sehingga manusia itu berdosa. Kristus telah mengembalikan manusia dalam kesucian. Karena itu dosa dalam iman Kristen bukan dipandang sebagai kesengajaan atau kehilapan dari pribadi manusia itu sendiri. Tetapi manusia sudah pasti tidak ada yang benar. Dan karena itulah manusia dibenarkan Tuhan. Sehingga ketika kita percaya, maka ia mengenal kita sebagai orang yang dibenarkan dan disucikan. Jadi saudara kekasih, saudara dengan saya adalah orang yang benar dan disucikan. Bukan karena engkau hilang tadi, engkau bisa menjaga hilangmu. Saudara terkasih, kita dibenarkan dan Yesus itu mengenal kita, saudara. Pada konteks kehidupan yang benar dan suci dalam kehidupan manusia yang percaya, ada empat hal yang perlu perhatikan, saudara perlu perhatikan. Kalau kita mengatakan kita adalah orang yang benar dan hidup kita dapat terlihat dalam beberapa. Kalau kita mengatakan diri kita adalah orang yang benar, diri kita adalah orang-orang yang suci, maka akan terlihat dalam beberapa hal. Yang pertama, saudara, kita berbakti kepada perintah. Itu orang benar. Berbakti, beribadah, rindu selalu mendengarkan firman Allah, beribadah datang kepada Tuhan. Bukan karena saudara terpaksa datang, tetapi saudara benar-benar rindu menghadap Tuhan. Yang kedua, saudara kasih, berusaha menjaga kehidupan yang benar. Termasuk kau berkeluarga pun yang benar, berbicara pun yang benar. Betul saudara? Dan saudara kasih, berpakaian pun yang benar. Datang ke gereja rapi-rapi lah. GB ini saudara saya lihat manis-manis bu, kalau datang, apalagi saya ngeliat yang ya kan saudara? Ika, ya kan? Siapa Helen, terus siapa Tia, Tio, Ibu Dera juga, ya kan? Ya kan?
Kalau pamean ya maklum lah, karena kan pamean di mamanya kan karena memang perjalanan jauh dari apa namanya, dari Bojong Kiap sana, Bojong sana juga agak sedikit lah. Ini kan sudah kena angin, ya kita memaklumi. Tapi saudara setia, pakai merah. Udah tanda gereja, karena saudara kita menyatakan belum benar. Lu aturan ibadah di tujuh bingung, mau bingung aturan ibadah, mana yang benar saudara? Ya kan saudara, ada yang mengatakan GB yang benar, Ortodok mengatakan dia yang paling benar. Protestan juga menyalahkan Ortodok. Ya, mana yang benar? Yang penting kita semuanya benar aja. Makanya saudara saya diundang khotbah kemarin di GBKP, Gereja Kristen Pembuahan Batang. Saya bilang gak bisa lah, November aja lah. Baiklah bang, November lah diatur ya. Ya oke lah, di November. Gereja Protestan Pembuahan Batang itu Protestan punya. Saudara kita, kehidupan kita benar. Itulah tanda-tanda orang yang dibenarkan. Berusaha menjaga kehidupan kita benar. Dari mulai perkataannya, dari mulai cara pandangnya terlihat yang benar. Amin, saudara. Dan engkau juga bekerja yang benar. Yang ketiga, saudara, berkelakuan yang tidak menjadi batu sandungan bagi lingkungan sosial, keluarga, dan juga terhadap adat istiadat. Saudara terkasih, jangan menjadi batu sandungan. Gereja itu jangan menjadi batu sandungan. Makanya saudara saya komplain kemarin. Orang Kristen menolak perzinahan. Saya bilang orang Kristen tidak menolak perzinahan. Giliran saya ajukan pada ketakutan semua. Giliran orang Kristen yang melakukan langsung dihakimi. Tapi giliran mereka, saudara, sampai sekarang tidak ada tindak. Kan begitu saudara. Saudara kasih, kita tunjukkan bahwa itu jangan bertentangan kita. Kita setuju. Dalam surat Al-Isra ayat 32, siapa yang mendekati zina, maka jahanam tempatnya. Saya bilang hal itu saudara. Apakah kalian setuju dengan hal itu? Gereja pun tidak setuju dengan hal itu. Jadi saudara kasih, mari saudara, jangan kita melakukan kehidupan yang bertentangan dalam segala hal. Udah tahu lingkungan kita. Malam-malam. Batas jam 10 malam loh saudara. Hati-hati kalau bertamu ya. Diam, kos-kos nih. Diam, Tio. Siapa? Adina, Helen. Hati-hati. Di budaya Betawi. Jam 10 malam. Siap-siap belum mau digerebek lagi. Itu budaya. Ajaran agamanya gak ada. Jika engkau sampai jam 10 malam bertamu, maka gerboklah, gak ada nih, Alkitab, Al-Quran, gak ada mengatakan begitu. Tapi ada istiadat, orang Padang lebih marah, jam 9 langsung dikawinin. Padahal engkau cuma ngomong-ngomong doang, habis, kawin langsung. Mending kalau ngomong sama cewek cakep, kalau cewek hancur, hancur. Kawin sama cewek, benar di daerah Padang. Jalan berdua aja malam-malam saudara ini jam 9 malam langsung dicakap. Saya melihat perdanya aturan itu. Karena itu saudara hati-hati kita. Dimanapun kita berada hati-hati. Kita jangan sampai menjadi batu sandungan. Yang keempat, berjalan dalam terang Allah. Artinya tidak kompromi terhadap segala kesalahan. Saya mengambil ilustrasi. Jika si Tio punya pacar misalnya, tapi karena teman, ya kan, akhirnya si Tio, akhirnya si Tio diam aja. Itu namanya kompromi. Kalau katakan salah, katakan. Jangan katakan jangan. Jangan kita kompromi, saudara kasih. Jangan kita kompromi dalam segala. Ini Pak Tikon ini saudara, orangnya keras juga. Saya akui dia keras. Gara-gara saudara kawannya melenceng, dia tinggalin kawannya, benar-benar dia tinggalin. Betul dia tinggalin, benar saudara. Karena apa dilihat gak benar. Karena itu kita sama-sama saudara. Jika ada yang tidak benar, langsung. Jangan kita kompromi. Mana kamu? Jangan kita kompromi saudara. Inilah saudara, hidup di dalam terang Allah. Karena kita sudah dibenarkan Tuhan. Keempat hal tersebut adalah merupakan inti ajaran kekristenan. Tetapi jika kita telah melupakan segala hal akan apa yang telah Tuhan inginkan agar kita hidup dalam bimbingannya, maka akibat yang akan kita dapatkan adalah sebagai berikut. Jika saudara tidak melakukan empat hal,
akibatnya adalah pertama saudara, manusia tidak lagi mengalami mukjizat atau pertolongan Allah, sehingga apa yang dia kerjakan tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bahkan untuk keluarganya. Amos pasal 2 ayat yang ke-11, saya minta tolong dibacakan. Tolong dibacakan Amos pasal 2 ayat yang ke-11. Yang bawa Alkitab tolong dibacakan dari cepat. Amos pasal 2 ayat ke-11. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi dan sebagian dari keturunan keturunanmu menjadi nazir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sekarang sudah tidak ada lagi perempuan-perempuan. Sekarang sudah tidak lagi mengujar kepadamu. Engkau mencari setengah mati. Engkau tidak mengalami pertolongan Tuhan. Sehingga engkau mencari setengah mati 1000 perak jungkir balik. Tahu, saudara dikasih? Saudara tahu? Utang gereja untuk pembangunan itu harus 9 juta lagi. Saya merayap. Tetapi saya tahu mukjizat Tuhan itu ada. Besok saya bayar, jadi sisa 5 juta lagi. Keren kan? Dari 18 juta, sisa berapa saudara? 5 juta lagi. Dua hari juga kelar. Tuhan, yang suka bercanda Tuhan. Aku percaya mau mengejar 18 juta saudara. Saudara mencari setengah mati, betul kan saudara? Cungkir balik. Kerja dari pagi sampai malam, malam sampai pagi sampai bengek-bengek. Saya dalam waktu dekat, saudara. Dan apa? Saya berjalan, saudara, ingin berjalan dalam kebenaran firman Allah. Kalau kita berjalan dalam kebenaran firman Allah, mungkin jadi itu ada, saudara. Tapi kalau saudara tidak berjalan dalam kebenaran firman Allah, maka saudara tidak mengalami mukjizat dan bahkan pertolongan Allah. Sehingga apa yang saudara kerjakan tidak menghasilkan apa-apa. Emang berdoa, usaha mau diberkati Tuhan. Sampingan. Yuk, pekerjaanmu juga akan diberkati oleh Tuhan. Patikon juga, saudara, luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Sebagai direkturnya, pengganti direktur, dia menguasai seluruh hotel. Makanya saudara agak sibuk. Telepon pun agak sulit, karena memang harus rapat terus. Kecuali dia simpan-simpan datang, ada waktu dia datang, paling bawa babi hutan. Nah ini gak lagi. Waktu acara ulang tahun kita kan semua ya, saya gak datang kalian makan babi hutan. Apa kita miring-miring? Kita makan babi hutan. Kan jujur aja makan 2 kilo untuk babi hutan. Apalagi saya ini, wih. Urus-urus begini kalau urusan babi, berat. Saudara terkasih, jika kita lalai dalam melakukan perintah Allah, maka kita tidak alami mukjizat. Apa akibat yang kedua, saudara? Manusia tidak lagi dapat mengembangkan karunia yang Tuhan berikan kepadanya, yang pada akhirnya butuh kerja atau keahlian yang akan memberikan berkat besar kepadanya. Tidak berkembang. Tesna sama Mamera. Dulu orang kecil, akhirnya mulai berkembang besar sedikit, mulai ada kulkas dua, wah luar biasa. Itu yang saya berkembang. Lipat, mulai datang, bawa kue, itu akan berkembang lagi. Kita lihat, kita doakan untuk Lipat dan Rika, betul gak? Mudah-mudahan suatu saat dia datang, Pak Pendeta, aku tergerak untuk kelas mana. Habis ibadah makan gitu, keren kan? Masih kotak aja, luar biasa, gak ada yang mustahil. Karena apa? Berkembang lagi. Berkati pun berkembang, ya enggak? Saudara, begini-begini mau terang ketiga. Saya bilang di rumah saya. Saya bilang, nanti kita berdoa lah. Sabar ya. Kedua, saya bilang kita rencana mau beli tempat tidur yang tingkat. Kalau kita buat dindingnya bagus sekali kan. Tempat tidur tingkat, tidur dua tingkat. Ya kan, itu murah ya. Di Bekasi itu ada ya. Yang pernah tau, yang ini. Yang di arah ke Bekasi, di flyover kan. Di bawahnya itu kan. Cuma saya bingung, bawahnya itu. Saya waktu sama Pak Tikon beli apa, tutup apa namanya, tutup yang pintu itu, tutup pintu apa namanya, yang suka tutup itu, saya kira itu kan, wah, ampe gak bisa bergerak nih Pak Tikon, wah, dia mati, apa begini. Saya ini kurus, Pak Tikon ini masih agak gemuk,
Itu kan dianggap kurban, itu gak berat itu. Harganya bisa mahal juga itu, kalau di tempat toko itu bisa sekitar 2 jutaan ya. Ya tingkat itu ya, tempat tidur tingkat ya. Tapi kalau yang di pasar itu 2 tingkat itu murah, mungkin sekarang gak sampai 1 juta lah, 800 ribuan gitu. Dia kayu, bagus berat. Itu saya terinspirasi dengan waktu saya di hotel teman saudara, ketika saya korban di hotel apa namanya, hotel Puncak Kana. Dia murah-murah, ini murah pak, saya beli 700 ribu. Tadi yang benar ini tingkat begini murah banget, 700 ribu. Kasih aja sudah spray kan sama tempat tidurnya, busa-busa itu mantap, kasih ya, kipas angin mantap ya kan. Atau beli yang satu yang model AC itu yang pakai es, bukan gitu? Iya kan, ada ini si es kan? Si es itu kan, ya udah, perasaan udah lagi sejuk gitu, iya kan? Gak mampu beli AC, pakai itu aja sah. Masukin itu AC, ingin juga itu. Tapi kalau udah pakai begitu nanti tidurnya malah tambah kebablasan lagi nanti. Tersoal dibangun jam aturan jam 7 atau jam 6, jadi bangunnya jam 12 siang. Bahaya itu. Jadi saudara perhatikan, kita tidak lagi dapat mengembangkan karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena saya mau belajar kebenaran firman Tuhan sehingga saya berkembang dalam hal berkhotbah, berkembang dalam segala hal. Main komputer pun berkembang. Saya pengen mengajarkan saya itu. Makanya saya bilang sama Sony, Son, kamu belajar komputer, kamu edit video. Saya bingung bagaimana sih orang bisa potong-potong video ini. Saya tarik, saudara. Saya lihat gereja besar. Saya lihat Denny, waktu ada namanya Pak Denny, Den, ajarin gua. Gua kasih makan lu, ajarin gua. Ya, masih mau bentar aja. Jadi, saudara, agar kita pakai. Karena itu, saudara, kalau kita tidak tunduk pada perintah Allah, maka kita tidak bisa mengembangkan berkat yang Tuhan berikan. Yang ketiga, akibat yang ketiga adalah manusia tidak ada pembelaan lagi baik dari sahabat dan terlebih lagi Tuhan, yang pada akhirnya dia akan hidup seorang diri dan merasakan masalahnya sendiri, dan dia akan merasa seperti orang apa saudara? Yang di teman pun menjauh, sahabat pun menjauh, keluarga pun menjauh, engkau seorang diri. Saudara yang terkasih dalam diri, semuanya saudara ditinggal. Saudara seorang diri menyelesaikan. Betapa sedih kalau kita menjadi seorang diri. Betul saudara? Gak ada teman, gak ada siapapun. Soalnya saudara kasih bersyukur kepada Tuhan. Saya banyak kenalan-kenalan. Saudara bersyukur sekali kepada teman-teman. Ini ajudan komisaris besar semua saudara, yang setiap hari SMS dengan saya, BBM dengan saya. Bahkan tentara pun ada, saudara. Saya bersyukur. Kenapa, saudara? Saya mau belajar untuk tunduk pada perintah. Kalau saudara kasih engkau tunduk pada perintah, teman-temanmu akan datang. Engkau tidak akan ditinggalkan seorang diri. Enggak, jadi balik kau mencari. Enggak susah-susah. Jadi saudara jangan sampai engkau seorang diri karena engkau tidak melakukan perintah. Yang keempat, yang terakhir, saudara. Jika kita mengabaikan atau lalai dalam melakukan perintah Allah, maka manusia akan selalu hidup dalam ketidaktenangan dan jiwanya dalam jiwanya, dan hidupnya akan selalu dihantui ketakutan dalam menghadapi segala hal. Sehingga kemanapun dia melangkah, dia akan menjadi orang yang disebut apa saudara? Apa saudara disebut apa? Parno. Itu istilah preman. Tahu gak istilah yang preman? Parno. Tahu istilah parno saudara? Melihat orang ketakutan, curiga, pegangin dompet, berjalan begitu parno. Takut oleh kubur dompet. Istri jalan keluar, ketakutan. Jangan-jangan selingkuh, jangan-jangan selingkuh. Itu parno namanya, salah satu. Ya kan? Punya pacar, ya kan? Tiba-tiba, contohnya begini. Tiba-tiba Rika lagi makan sama Tikon, begitu kan Tikon, langsung lipat, cemburu, ngapain, bicarain apa dia, jangan-jangan udah rencanakan sesuatu, itu pano. Saudara yang terkasih, jangan sampai mau pano, amin saudara. Saudara, untuk saya saudara mau jadi pano, saudara tahu pano, itu untuk saya minum obat ekstasi saudara.
minum ekstasi. Itu istilah, itu istilah prema. Minum ekstasi, saudara. Karena saya minum, entah bagaimana, karena badan saya kurang fit, kurang apa tuh? Gayung, saya pikir kura-kura. Itu namanya kura-kura. Gayung, saya pikir kura-kura. Itu jalan apa namanya? Karena lampu diskotik, lampu diskotik itu lampunya apa namanya? Kedap kedip kan? Itu jalan saya merayap begini, saudara. Saya pikir tangga. Itu parno namanya. Wah, luar biasa, dulu saya pernah mengalami. Jadi sebenarnya kasih, jangan sampai kalau kita mengabaikan firman Allah, saudara, maka jiwa kita pun tidak tenang. Hari ini kita mau bertobat sungguh-sungguh, amin, saudara. Jika kita bertobat sungguh-sungguh, saudara, saya yakin berkat-berkat Tuhan akan menyertai kita. Jadi mustahil bagi kita masuk. Mari kita berdoa. Terima kasih, Bapak, atas segala berkat yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami melalui Tuhan firman Tuhan saat ini. Bapa, kami tidak mau menjadi orang-orang yang parno, orang-orang Tuhan yang dihantui oleh ketakutan, sehingga kami tidak hidup dalam ketenangan jiwa. Tetapi saat ini kami sudah mendengar firman-Mu, ya Bapa. Kami mau melakukan perintah-Mu dengan baik. Ketika kami melakukan perintah-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami setiap hari. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi masalah kami, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan tolong kami. Roh Kudus pimpin kami selalu, Tuhan. Kami tidak mau berjalan dalam ketidakbenaran, sehingga kami dibenci orang, dimusuhi orang, orang-orang mulai menjauh, dan bahkan Engkau pun jauh dari kami. Tuhan, ampuni kami. Karena itu Bapa, mohon belas kasih-Mu untuk kami setiap pribadi. Ampuni kami, Tuhan. Kami mau berjalan dalam kebenaran-Mu. Karena kami tahu, Tuhan, bahwa Engkaulah hidup kami. Kalau Engkau yang memberkati, Tuhan, Engkau yang membuka, tidak ada yang bisa. Karena itu Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di berdasar. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, begitu masalah pekerjaan rumah tangga mereka, keuangan mereka, Tuhan tolong. Dan secara khususnya, Tuhan, masalah mereka, Tuhan, yang itu sakit penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati anak-anakmu yang ada di pedesaan. Biarlah Tuhan, kami tidak mau, Tuhan, mengalami akibat dari ketidaktaatan kami. Kami mau berjalan dalam kebenaran. Karena itu Tuhan, ampuni kami. Kami mau berjalan seperti yang kami inginkan. Dan ketika kami keluar dari tempat ini, kami bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kami mau melakukannya seperti yang kami inginkan. Karena itu Tuhan, mohon belas kasih. Jadikan kami setiap dalam hidup ini menjadi berkat. Mohon belas kasih-Mu, Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi harapan kami, Tuhan memberikan suami hidup kami. Terima kasih, Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Biarlah firman yang keluar tidak kembali ke sia-sia, berjamaah kami, memberkati kami. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah menerima berkat Tuhan melalui firman yang berkuasa. Biarlah semua kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi teladan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Tiba kita ada kotak persembahan, persepuluhan ataupun jaman syukur, dan juga pembangunan gereja. Mungkin Bapak Ibu yang memberikannya, mari beri dengan sukacita, dan sembari kita memberikan persembahan, kita sekaligus menyaksikan tayangan video ataupun pengumuman gereja kita untuk minggu ini. Selamat menyaksikan dan selamat memberi persembahan.
Gereja Betel Indonesia, Penggembalaan Pendeta Saiful Hamzah MTH, Jalan Melati, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, update. Bapak Ibu saudara sekalian, kami mengucap syukur atas kehadiran jemaat-jemaat Tuhan dalam ibadah raya minggu ini. Kami berterima kasih untuk kehadirannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua yang hadir dalam ibadah raya sore hari ini. Untuk para pelayan Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Biarlah kita memakai kemampuan yang ada dalam diri kita untuk melayani orang dan kemuliaan Tuhan. Dan juga bagi seluruh jemaat di JPS22, kami mengucapkan selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kehadiran Bapak Ibu saudara saudari sekalian dapat menjadi berkat Tuhan dalam ibadah kita sore hari ini. Dan kami mengajak bagi jemaat-jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini dan belum memiliki ibadah yang tetap, kami mengundang dan kami siap menerima Bapak Ibu saudara sekalian untuk bergabung bersama kami Gereja TV JPS 22 dalam setiap ibadah raya yang diadakan setiap hari Minggu bertempat di tempat ini. Dan untuk minggu depan kami ingatkan bahwa akan diadakan perjamuan kudus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dimohon untuk datang, kita menerima tubuh dan darah Kristus memperingati pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Jangan lupa menumpang ibadah raya serta dengan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh gembala di tempat ini. Dan untuk kami ingatkan untuk pelayan Tuhan yang ditunjuk agar datang lebih awal 30 menit sebelum waktu ibadah dimulai, sehingga kita dapat bersama-sama mempersiapkan pelayanan kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Biarlah pertemuan kita semua dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan itu semua kita berikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk konsel kita pada minggu ini akan diadakan di rumah virus kita yang bertempat di Tangerang. Karena itu kami pelayan mengundang keluarga-keluarga untuk hadir dalam ibadah rumah tangga yang akan diadakan pada hari Jumat pukul 19.07 bertempat di keluarga Ibu Hospita. Kita hadir bersama-sama untuk saling dikuatkan, saling sharing berbagi kehidupan Tuhan kita sebenarnya bangun kehidupan keluarga Kristen Gereja TV JPS 22. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami ingatkan kepada kita semua, karena mengingat sekarang sudah bulan Oktober dan sebentar lagi bulan Desember, maka untuk itu kami ingatkan hari Sabtu depan ibadah pemuda akan ditiadakan, tetapi kita semua hadir di pastori jam 7 malam, baik pemuda maupun seluruh sidang jemaat GBI JPS 22 Penggembalaan Pendeta Saiful Hamzah, guna untuk membicarakan tentang perencanaan
biar kita mempersiapkannya dari sekarang. Sekali lagi kami ingatkan, hari Sabtu depan ibadah pemuda akan ditiadakan, tetapi kita seluruh jemaat GBI CPS 22 berkumpul di Mas Mori jam 7 malam. Kita akan bicarakan tentang perencanaan Natal kita di bulan Desember. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, apa kabar? Semuanya pasti baik-baik kan? Luar biasa. Nah, teman-teman, jangan lupa datang sekolah minggu pukul 8 pagi. Nah, ajaklah teman-temanmu yang lain biar kita sekolah minggu pagi-pagi dan selamat. Nah, kita bisa sama-sama dan bisa ngomong dan berkenalan. Nah, begitu kalau kenalannya emang begitu. Nah, teman-teman, seperti biasa teman-teman, jangan lupa datang sekolah minggu, kita bisa menyari, main, memberikan, mengetahui dan lain-lain. Itu saja sekolah minggu ya. Jangan lupa datang sekolah minggu. Ingat, jangan lupa bawa teman-teman yang lain ya. Sini. God bless you. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Dan mungkin ada yang tidak dengar, hari Sabtu kita rapat Natal, intinya seperti itu ya. Jadi seperti biasa jam 7 malam di Pastori. Datang semuanya, jangan ada yang tidak hadir. Nanti misalnya di akad ketua, turunkan, nah, begitu ya. Jadi supaya tidak begitu, datang semua. Saja Bapak Ibu, terima kasih. Dan hari ini, aduh, Pak Paul tidak datang ya, padahal kita ada bagian sembako ini. Selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun sepanjang bulan September. Kira-kira siapa yang berulang tahun ini ya? Ada banyak sebenarnya, cuman mereka sudah pada goodbye my love ya adanya. Cuman Semyon, Bapak Paul tidak hadir, sayang sekali. Nanti kadonya kembalikan sama saya aja, saya jual lagi ya. Selamat ulang tahun sekali lagi kepada saudara Simeon Sari Bogo. Jadi kami ulang tahun itu memang menerima warga Tuhan luar biasa ya Simeon. Saya tanggal 11, Simeon tanggal 14, Pak Paul tanggal 15. Kalau yang keberapa yang sekian-sekian ya. Thank you.
bebaskan. Bapak, kami sudah mendengar firman. Kami tidak mau mengabaikan apa yang kau perintahkan untuk kami. Kami tidak mau menanggung akibat perbuatan jahat di dalam kami. Karena Tuhan, apapun yang telah kami lakukan sebelumnya, Tuhan ampuni kami, supaya kami hidup diberkati oleh Tuhan, pekerjaan kami diberkati, rumah tangga kami diberkati, apapun yang kami lakukan semuanya kau berkati. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang kau berikan. Secara khusus Tuhan, aku mau berdoa untuk anakku Simeon Tuhan, di mana Tuhan pada saat ini Tuhan ibu dan saudara Tuhan memberikan panjangmu. Kau tahu Tuhan anak ini masih muda. Biarlah Tuhan nanti dia kelak menjadi anak yang besar Tuhan, menjadi anak Tuhan yang hebat di dalam menyampaikan kebenaran sehingga banyak jiwa-jiwa di dalam. Saat ini dia masih mulia Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang didapatinya di mulia dapat menjadi berkat Tuhan, sehingga Tuhan dia dapat menyampaikan kebenaran-kebenaran kepada banyak orang. Berkati Simeon Tuhan. Biarlah Tuhan masa muda yang kau sertai, di mana Tuhan dia seorang diri di sini Tuhan. Orang tua yang ada di kampung kau juga berkati Tuhan. Biarlah Tuhan sukacitanya pada saat ini, di hari ulang tahunnya kau juga mau berkati Tuhan orang tuanya yang besar. Biarlah Tuhan nyatakan kuasa apapun yang terjadi Tuhan, kerinduan sini untuk hari ke depannya. Biarlah Tuhan kau minta suami itu nyata dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Simeon Tuhan, berkati kesehatan, berkati apapun yang dia kerjakan dan pelayanan yang kau selalu perbesar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Simeon semakin diberkati Tuhan dan nama-Mu itu dikenal. Terima kasih Bapak. Hamba mau menumpangkan tangan setiap persembahan kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, berkati persembahan. Biarlah Tuhan persembahan ini menjadi rupa yang harum untuk hormat kemuliaan. Anak-anakmu yang sudah memberi firmanmu berdaya, berilah pengetahuan yang diberi. Hamba percaya, anak-anakmu yang sudah memberi Tuhan, Engkau akan berkati kembali Tuhan, sehingga anak-anakmu semakin diberkati, pekerjaan mereka semakin diberkati, usaha mereka semakin diberkati. Itulah janji. Engkau percaya Tuhan, anak-anakmu yang sudah memberi Tuhan, Engkau akan berikan dengan berkat yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Engkau juga menumpangkan tangan setiap formulir doa yang terus anak-anak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Kau tahu Tuhan pergumulan anak-anak. Bacalah Tuhan, dan Tuhan, Kau Tuhan melihat hal ini Tuhan. Kerinduan mereka Tuhan untuk Tuhan, Engkau menjawab segala pergumulan mereka yang dituangkan oleh pergumulan Tuhan. Karena itu Tuhan menggas-gas, biarlah Tuhan Engkau Tuhan mengetahui, sehingga Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka yang dituangkan oleh pergumulan doa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan jawaban yang terbaik Tuhan, karena Engkau lah Allah sumber berkat. Kau Allah Tuhan yang hidup. Kau Tuhan yang selalu memberkati. Dan hamba mempercaya Tuhan dan menumpangkan tangan. Engkau memberikan jawaban dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk rekan-rekan kami itu, baik Bapak Otto, Bapak Oni, Abang Librata, Pak Yoga Mama, dan juga Tuhan Pak Yogi, tolong berkati mereka semua. Apapun yang menjadi doa dan harapan mereka semua, Tuhan tolong berkati. Nyatakan kuasa dan juga kuasa Agus Lumpak Bumi sebagai Tuhan Kepo, sebagai polisi, Kau juga berkati Tuhan. Biarlah Tuhan anakmu ini semakin Tuhan masih muda. Biarlah Tuhan Kau semakin berkati anakmu ini Tuhan Lumpak Bumi dalam nama Tuhan Yesus. Pakai dia Tuhan menjadi alat di dalam tanganmu Tuhan untuk mengamankan bangsa ini dengan baik. Terima kasih Bapak dan juga anak-anakmu yang lain Tuhan, baik Pak Otto, Pak Yogi, Pak Setuju, Pak Oni, Kau juga berkati semua juga mau berada. Tuhan tolong berkati mereka semua itu. Nyatakan kuasa, biarlah nama-Mu saja berikan dan jangan lupa berkati. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat Tuhan, untuk rekan-rekan kami yang sudah lama tidak datang. Tuhan tolong jasa kembali mereka Tuhan, supaya mereka mau datang kembali beribadah, mau memuliakan nama-Mu.
terpisah satu dengan yang lain. Kami percaya dan mengimani Tuhan bahwa setiap ibadah itu menunggu Tuhan. Maka ketika keluar dari tempatnya, keuntungan-keuntungan besar akan berbaikan. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami menerima berkat Tuhan, kami juga teringat untuk Tuhan rencana pembangunan di Pastor Tuhan, untuk ruang ibadah sekolah minggu dan ibadah pemuda yang saat ini Tuhan yang kami butuhkan adalah 18 juta dan masih ada tersisa Tuhan 5 juta, sekitar 4 juta lagi. Tuhan tolong berkati, buka jalan. Apa percaya Tuhan, kau pasti buka jalan Tuhan. Kalau kau menolong Tuhan semuanya, apa percaya kau akan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Mohon belas kasih Tuhan. Berkati Tuhan rencana pembuatan tiap Tuhan yang besok akan dikerjakan. Tuhan tolong berkati hambamu selama bulan. Jauhkan dari hal-hal yang orang-orang yang tidak senang untuk rencana ini. Kami matakan semua, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hambamu selama bulan. Dan tak Tuhan hambamu saja di dalam jauh. Dan sampai Tuhan dalam pembangunan atap dan segala tempat Tuhan, tiap-tiap dan segalanya Tuhan, baik tembok Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Rencana dalam arsitek untuk membangun ruang ibadah minimalis hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Engkaulah yang mencukupkan Tuhan. Kemungkinan besar kita 200 juta, tetapi hamba-Mu percaya Tuhan bagi-Mu dari Tuhan.